teman-teman, ketemu lagi ya di channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin ke kalian produk yang menurut aku tuh ampuh banget ya. Jadi aku udah beberapa kali ganti salep ya, dan aku udah menemukan salep yang menurut aku tuh ampuh banget. Nah, dari sini aku mau bahas salepnya tuh kayak apa. Nah, jadi buat kalian yang penasaran langsung aja ya ikutin video aku sampai akhir. Nah, di sini aku mau bercerita dulu. Jadi aku tuh apa ya, punya masalah kalau kena deterjen kaki aku tuh yang di bagian telunjuk itu tuh sering gatel, dan di bagian telunjuknya aja tuh sering gatel banget. Pokoknya kalau kena air tuh sering banget, apa aku ngerasa tuh perih banget gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya kayak kutu air gitu loh. Jadi kena sabur itu perih juga, terus kena air juga perih. Nah, di situ aku beli salep ya. Aku udah beberapa kali coba salep itu nggak berhasil sama sekali, dan masih aku ngerasa tuh masih nggak sembuh-sembuh gitu. Udah di sini aku udah coba ini yang menurut aku tuh salepnya tuh ampuh banget. Jadi salepnya tuh murah banget, cuma 11 ribuan aja. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu seperti apa sih salepnya, jadi salepnya itu ini Yudayfu ya teman-teman. Aku kurang tahu sih di sini soalnya aku nggak bisa bacanya. Jadi di sini tuh salep dari Cina ya teman-teman. Ini dari Cina, dan di sini tulisannya tuh tulisan Cina. Jadi aku nggak bisa baca, tapi aku taunya itu aku beli di Shopee kan, yang tokonya itu namanya tuh salep Yudayfu gitu. Nah, nanti aku bakalan spill ya untuk gambarnya tuh kayak gini. Pokoknya ini untuk packagingnya teman-teman, jadi untuk boxnya tuh kayak gini. Nah, untuk salepnya tuh kayak gini nih. Nah, ini tuh menurut aku ampuh banget ya teman-teman. Jadi di sini aku udah beberapa kali pakai salep, dan hasilnya nggak bikin nggak bikin ampuh sih kalau menurut aku, kurang gitu, masih aja kayak gitu. Dan nah, di sini aku pakai salep ini tuh apa ya, aku ngerasa wah ternyata ampuh banget ya. Jadi ini aku pakai sekitar satu mingguan ya. Itu satu mingguan itu udah, kalau menurut aku udah kering sih. Dan ini aku udah nggak ngerasa apa ya, kalau aku nyuci gitu kan, nyuci kena sabun, terus itu aku nggak ngerasa sakit atau perih sama sekali. Dan ini benar-benar udah sembuh ya teman-teman. Nah, jadi nanti aku bakal kasih tahu, jadi kayak gini ya, kayak gitu fotonya. Nanti aku bakal kasih tahu di sini, dan ini udah kering ya teman-teman. Dan udah aku nggak ngerasain perih lagi gitu. Nah, kalau laku ini kutu air sih ya. Oh ya, di sini untuk salepnya ini juga bisa untuk eksim juga. Jadi untuk gatal-gatal kulit kalian bisa banget pakai ini. Kalau menurut aku ya, itu ampuh banget. Jadi buat kalian langsung aja, kalian kalau cari salep ya, aku rekomendasiin pakai salep yang satu ini. Kalau menurut aku ampuh banget deh. Jadi kalian bisa langsung aja cobain ya. Dan harganya juga murah banget loh teman-teman, nggak sampai 50.000, cuma 11.000 aja. Dan kalau menurut aku worth it banget ya salepnya. Nah, jadi salepnya ini tinggal sedikit ya, udah aku sering pakai. Ini selama satu minggu itu udah sembuh. Dan aku kalau ngerasa gatal, pokoknya ini aku buat di rumah aja, kalau aku ngerasa gatal lagi aku kasih lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak gatal lagi dan nggak perih lagi ya teman-teman. Oh ya, ini untuk salepnya ini tuh warnanya pink ya teman-teman, bisa kelihatan nggak sih ini warnanya tuh warna pink ya teman-teman ya. Nah, ini tuh kalau diolesin tuh rasanya di kulit itu dingin banget, kayak ada minnya gitu loh. Jadi rasanya tuh dingin banget dan nggak perih sih ya kalau dipakein salepnya ini. Cuma ngerasanya tuh kayak dingin banget gitu. Nah, ini dan ini masih sedikit. Ini sebenarnya warna pink ya teman-teman, tapi nggak kelihatan sih warnanya tuh warna pink ini. Nah, jadi kalian bisa langsung aja cobain deh salepnya ini. Kalau menurut aku tuh worth it banget. Jadi buat kalian langsung aja cobain ya teman-teman ya. Oh ya, di sini ini tuh salep dari Cina ya, yang ampuh sih kalau menurut aku. Nih salepnya tuh kayak gini. Nah, kalian bisa langsung aja cobain ya teman-teman. Ini rekomendasi dari aku, dan ini aku udah praktekin sendiri loh. Jadi aku udah pakai beberapa salep dan akhirnya zonk, aku nggak ngerasain sembuh gitu kan. Ya udah aku cari yang lain aja, ternyata aku dapet ini nih, dan harganya tuh murah banget ya. Dan ternyata
ampuh juga di kulit aku. Nah, jadi mungkin ini aja video dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video aku mulai dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga nonton video aku lainnya. Dan terima kasih banyak udah nonton video aku ya. Oke, tunggu video aku selanjutnya. Dadah.